Apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Sasha Marissa YouTube channel. Yes, dalam konten ini, I don't think gue bakal put this playlist dalam paranormal. I don't think so. Mungkin kalian udah ngeliat di thumbnail atau di judul. Yes, gue akan ngomongin malam pertama yang meresahkan dan menyedihkan yang terjadi pada keluarga royal. Yes, I know kita-kita yang ngeliat dari film tuh kayaknya, oh that's so cute, so sweet, bener-bener kayak fairy tale ya. Pernikahannya, gaunnya keren, terus pangerannya ganteng, prinsesnya juga wow. But apparently, tidak semua keluarga royal atau keluarga bangsawan zaman dulu itu merasakan yang kita pikir enak gitulah ya, lewat dari film gitu. No, it's not like that. It's far from the truth. I know you're curious kayak apa itu, you know, sexy time, you know what I'm saying? It wasn't sexy at all. I know you're curious. Daripada intronya kelamaan, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Yes, mungkin kalian nyadar gua gak pakai makeup hari ini because kulit gua ini lagi tidak menyenangkan ya. Jadi gua cuma pakai lipstick. I'm sorry about that. But here's cerita pengalaman keluarga atau pasangan bangsawan royal yang tidak begitu indah. I'm talking about di malam bulan madunya. Let's go! So you know what a lot of people say, like yang paling disastrous sih sekarang tuh pasangan Meghan Markle dan Prince Harry. But we're not talking about them right now, okay? Everybody and their mama, including me, yang namanya wedding, you know, pernikahan, hari pernikahan, honeymoon, you know. Itu tuh bener-bener every girl's dream. So lu mesti ngerti lah ya, dimana tuh kita yang perempuan tuh pengen yang kayak a beautiful day in our entire life, begitu kan ya. Tapi abis itu gue tiba-tiba panik setelah tahu there's something like this. Semua yang gue ceritain di sini adalah based on true story dan bener-bener figur bangsawan di dalam sejarah. So nomor satu adalah Princess Augusta dari Saxe-Gotha. Nah ini princess tuh dari Jerman. Well, apparently ini princess akan dinikahkan dengan seseorang bangsawan keturunan royal yang bukan dari Jerman nih, gengs. It all happened pada tahun 1736, okay? Nah, di tahun itu si princess ini mau nggak mau kan harus menikah lah ya, agar kerajaannya itu tetap kuat dan ada penerusnya gitu. So, in that year, Jerman dan Inggris itu ingin bersekutu. Nah, si Princess Augustanya ini dijodohin deh sama pewaris kerajaan Inggris yang namanya adalah Pangeran Frederick. Again ya, pernikahannya ini untuk aliansi, oke? Nah, pada saat itu, geng, si Augustine itu masih berumur 16 tahun. Ingat ya, karena kan zaman Renaissance itu, zaman medieval tuh, anak-anak yang dibawa umur, I'm talking about, kayak 16 tahun, 14, 12 tahun tuh udah bisa dinikahin as long kalau mereka itu sudah menstruasi. Right? And by the way, si calon suaminya itu hampir berusia 30 tahun. Okay. With all that being said, mereka ini pernah loh ketemu tapi cuma sekali, gengs. Bener-bener sekali, dan itu juga pesta kayak perkumpulan bangsawan. Ya, ya, mereka udah pernah ketemuan, tetapi apakah mereka dapat berkomunikasi? Nah, kan. The thing is, ini princess gak bisa bahasa Inggris. Coba lu bayangin. Udahlah dia dijodohin dengan seseorang yang berbahasa Inggris dan dia masih berumur 16 tahun, dia ini gugup banget. Jreng, hari pernikahan dimulai deh nih. Dimana kegugupannya dia ini masih belum stop, padahal ini tuh udah gugup hampir seminggu dua mingguan semenjak si Princess Augustine ini on the way ke Inggris karena pernikahannya itu dirayakan di Inggris. So, dikarenakan dia gugup-gugup terus, lo bayangin ya, wedding day kerajaan tuh kan pasti banyak tamunya ya, tiba-tiba dia muntah. Mending cuma sekali muntah, tapi ini berkali-kali. Dan muntahannya itu kena bajunya, dan yang lebih jeleknya lagi, di seberangnya dia pas lagi muntah, itu adalah ibu mertuanya, oke? Yaitu Ratu Catherine. Ratu Catherine itu adalah ibunya si Prince Frederick ini, ya Pangeran Frederick ini. Lu bayangin hari pertama, oke? Terus lu muntahin mertua lu. Kesian sih, gue sedih sih. But I know everybody and their mama,
ketika ketemu mertua pasti pada gugup. So I might be gugup, tapi jangan sampai gue muntah sih. Alright, let's go to the next section, shall we? Pada tahun 1308, yes, this is way back. Bener-bener kalau di buku sejarah ini kalau lu buka lembarannya berdebu, because nobody read tentang 1308. But here I am. Raja Edward II dari Inggris. Pada tahun itu dia menikahi seorang putri muda Prancis yang namanya adalah Isabella. Yang tadi gue bilang ya, karena kerajaan zaman dulu tuh gak inget umur gitu. Si Isabella ini tuh masih berumur 12 tahun. Aduh, masih bocil itu. But the thing is, karena itu udah customized ya, dimana anak perempuan-perempuan muda ini udah dinikahin, jadi tuh mereka dari kecil tuh udah tertanam dengan yang namanya imajinasi. Wah, pernikahan gue bentar lagi nih. Jadi kayak tetap excited gitu loh ya. Yang harusnya masih main gaple atau masih main karet ya, dia udah seneng mau kawin gitu. Enggak gitu juga sih konsepnya. Maksud gue seneng mau nikah. Nah, Isabella yang masih berumur 12 tahun ini kan mengharapkan lah ya, namanya banquet besar di mana suaminya itu yang raja, romantis, itu imajinasi dia. But the thing is, pada hari pernikahannya itu, bukannya si raja ini kayak ngerangkul Isabella atau ketawa ketiwi dengan Isabella, makan bareng, oh my god we're married, you know, saying can't wait for the honeymoon. Bukannya kayak gitu, Isabella emang kaget. Raja Edward kedua ini malah mencium seseorang yang bukan sama sekali Isabella. Di depan umum, bener-bener di hari pernikahannya. Did I tell you? Apakah gue ngasih tahu lu bahwa si Raja Edward kedua ini mencium seorang laki-laki, gengs? Nah, gitu. It ain't even a woman, but he kissed a male, a guy. Look, dalam buku sejarah, mengapa dia melakukannya itu dengan secara publikasi, tapi jeleknya kenapa di hari wedding juga gitu ya, banyak juga orang bertentangan. Kenapa dia berani? Dikarenakan King Edward kedua ini memang terkenal menyukai sesama jenis. Udah tahu gitu loh ya orang-orang. Dan dia itu nggak pernah yang namanya menutupi hubungannya dengan pria-pria lain. Cuma jangan di hari pernikahannya sama Isabella juga gitu kan. Sedih juga sih jadi Isabella, bener deh. So apparently pria yang dicium oleh Raja Edward kedua ini adalah seorang knight kesatria yang bernama adalah Piers Gaveston. I know, who doesn't wanna kiss a knight? Even the king could resist it. Dikarenakan kesakitan hatinya si Isabella gitu, dia membalas dendam dan berhasil menggulingkan Edward kedua ini dan merebut tahtanya untuk dirinya sendiri. Dan everybody in that country, dalam negara itu dan area-area yang dikuasai King Edward kedua, sangat bahagia dan makmur setelah Ratu Isabella dari Prancis ini yang mengalihkan kerajaannya. So she is the queen. I'm talking about ini yang kedua adalah the queen, okay? Next. Nah, ini ketiga. One of my favorite of all time. Pada usia 18 tahun, Peter ketiga dari Rusia akan menikahi Catherine the Great dari Prusia. Yes, ini dia sama-sama orang bangsawan. Catherine-nya itu bukan orang biasa. Dan apparently Catherine dari Prusia ini benar-benar perempuan yang sangat mempesona. Dimana keluarga-keluarga bangsawan yang lainnya itu tuh berebutan untuk menikahi Catherine gitu loh, biar jadi keluarganya. Tetapi yang mendapatkan Catherine itu Peter. Jadi ceritanya begini. Peter dan Catherine ini sebenarnya masih sedarah ya. Maksud gue sedarah tuh bukan kayak kakak adik atau gimana. Mereka itu kayak sepupu jauh gitu loh. Nah, walaupun mereka satu keluarga dan walaupun mereka sepupu jauh, mereka tuh jarang ketemuan. Malah baru ketemuan ini umur 18 tahun ini. Ketika udah ketemuan, ternyata mereka saling gak suka, kayak gak ngeklik gitu. Ih, apa sih lo gitu kan? Si Peter pun juga termasuk seseorang royal yang ganteng gitu loh, menawan. Tapi ya gimana lah, namanya gak cocok ya udah. Namun ya kan, bibinya Peter nih, tantenya Peter, yaitu Ratu Elizabeth dari Rusia, ingin banget memberikan Peter seorang istri yang bijaksana gitu loh. Maksudnya yang cocok deh nih, Peter nih paling cocok tuh kayaknya sama si Catherine. Nah, ya udah deh, mau nggak mau karena yang namanya keluarga kerajaan pasti diatur lah itu marriage-nya. Mereka menikah. Ya, dimana kita fast forward ke malam pertamanya. Oh, it's gonna juicy here. But hold on.
Yes, memang tidak ada yang terjadi di hari pernikahannya, maksudnya di pesta pernikahannya. But the story went by like this. Pada malam hari pernikahannya, Catherine on the way duluan ke kamar, you know, ganti baju, you know, pakai parfum. Ya udahlah ya, walaupun gue gak suka sama kepribadiannya, it's okay, he's handsome, he's a prince. Lalu ketika si Catherine ini udah cantik gitu ya, udah siap untuk seduce, untuk merayu, kok gak datang-datang ini? Where is you? Where is you, Peter? Kalau gue Catherine kayak begitu, hello, your wife ready here. Tetapi Peter tidak datang-datang. Ternyata pas lagi keluar nih si Catherine, Catherine melihat bahwa Peter ini lagi senang-senang sama anak tongkrongannya. I'm talking about dia malah kayak berbincang sama teman-temannya. Bukannya, you know, doing some di malam pertama, malah sama tongkrongan gitu ya kan. Udahlah sama tongkrongan, dia sok keren, mabok-mabokan gitu. It's my wedding day, oh mabok. Malah ditinggalin deh tuh si Catherine. Gak jadi gitu kan. Akhirnya ditunggu jam 9, jam 10 berlalu. Pada tengah malam, Peter akhirnya masuk nih kamar. Wah, si Catherine langsung kayak... Okay. Is we ready? Ternyata udah si Catherine yang ngeliatin Peter gitu. Peter sama sekali gak ngeliat Catherine. Bener-bener ngacuhin gitu. Bener-bener kayak nganggep gak ada orang di kamar itu selain Peter sendiri. What the hell is that? Abis itu dia jogrok tidur. Deng. Karena dia mabok kan. Ya udah akhirnya si Catherine anjing gitu kan. Terus gak berapa lama kemudian nih, belum ada sejam, Peter bangun lagi. Oh, udah ready nih, udah ngumpulin tenaga, you know sih. Ternyata bukannya ngumpulin tenaga buat olahraga kasur gitu ya, ini Peter malah merogoh sesuatu di bawah tempat tidurnya mereka. Oh, dia pakai alat nih, you know sih, pakai mainan apa? Yang dikeluarkan adalah bener-bener mainan, gengs. I'm talking about Peter ini malah mainan tentara-tentara kayu, Meriam ini yang kayu-kayuan gitu, terus kayak figurin gitu loh, figurin kesatria dari kayu, terus dia kayak main shu. Oh Lord, dia benar-benar mainan action figure gitu ya, terus kayak shu boom. Is this a child? Catherine tuh pikirannya udah traveling, oh dia punya mainan nih buat lebih panas gitu ya malam ini. Bener-bener mainan anjing. Tak dulu, akhirnya Catherine tinggal tidur kan, udah kesel, meresahkan, kesel lah ya, mau gimana lagi. Bangun-bangun, si Peter udah di samping juga, maksudnya dia akhirnya tidur juga. Nah pas lagi bangun, ada pelayannya tuh ngetok-ngetok gitu kan, untuk kayak breakfast ready, atau maksudnya makan pagi sudah mau dibuat, atau mau ngebersihin kamar. Terus si Peter langsung bergegas ngebersihin mainannya itu yang di lantai tadi. Segala action figurnya, mainan kayunya dia kumpulin, abis itu dia umpetin di bawah tempat tidur. Dan kejadiannya itu gak cuma di malam pertamanya aja, tetapi hampir setiap hari. Dan ketika malam hari, Peter itu akan mengunci kamarnya dan mulai memainkan lagi tuh action figure, apa, mainan kayu-kayunya, main-mainan perang gitu. Dan pagi harinya dia umpetin biar gak ketahuan sama staff-staff di dalam istana itu. Jadi dia benar-benar menyembunyikan hobinya dia itu loh. So that's about it. I mean, gue gak ada against dengan the idea of masih main mainan begitu, karena gue sendiri pun juga masih punya action figurines and sometimes I play with it, okay? But come on man, di malam pertama, come on. Okay, next. Nah ini sih lebih sedih sih ya. Gue gak mau kasih tahu namanya siapa dalam video ini, tapi nanti gue taruh di comment section. Pada masa pemerintahan Raja Spanyol yang ke-7 ya, Raja Spanyol yang ke-7 ini memutuskan untuk menikah lagi yang ketiga kalinya. Yes. Dengan seseorang dari Sachsen. Nah putri yang dari Sachsen ini, when I said putri, yes, dia itu keluarga bangsawan juga ya, bukan keluarga biasa. Tetapi masa kecilnya itu membuat dia jadi seseorang yang biasa dan tinggal dengan orang-orang biasa. Dikarenakan putri dari Sachsen ini, ketika dia baru beberapa bulan, ibunya itu meninggal. Setelah itu terjadi, keluarga bangsawan itu jadi pecah dan akhirnya nggak ada yang ngurusin si putri ini. Dimana ini anak akhirnya ditaruh di sebuah biara yang dikelilingi oleh banyak biarawati. Ya pokoknya dia diajarkan menjadi seseorang yang suci dari kecil banget lah. Namun, as the story went by, si Raja Spanyol ini mengetahui bahwa nih anak yang dari biara ini tuh merupakan seorang bangsawan. Maksudnya, oh nih ada potensi nih, apalagi dia muda banget. Nah, ya udah si Raja Spanyol ketunjukkan jadinya kayak
tertarik, ya udah deh lu nikah sama gue ya, gitu kan. Dan pernikahannya dengan Raja Spanyol ke-7 ini tuh merupakan sesuatu hal yang sangat rumit bagi si putri ini. Dikarenakan all her life, selama hidupnya dia itu gak pernah tahu yang namanya, oh bangsawan tuh ngomongnya mesti kayak gini ya, makannya mesti kayak gini ya. Dan bahkan lagi nih, ini putri sama sekali gak ngerti apa yang namanya hubungan seksual. Sama sekali gak ngerti, dia gak pernah yang namanya ngerasain nafsu, none of that. Gak pernah diajarkan dan dia gak ada figur yang membuat dia menanyakan tentang sex. And the frustrating partnya itu, si raja ini malah yang gila sex. Juna yang obsesif banget dengan itu, mempunyai hasrat kuat dan tinggi. Nah sekarang mungkin lu udah tahu jawabannya, oh karena dia punya hasrat kuat dan tinggi makanya nikahnya tuh banyak ya, sampai 3 kali ya. Itu ada benernya juga, dan kedua dia itu memang pengen banget punya pewaris anak laki-laki lebih banyak, dan itu lebih dari satu istri. Emang itu salah satu goalsnya dia, pencapaiannya dia tuh pengennya kayak gitu. Paling jeleknya lagi dalam sejarah aja, si Raja Spanyol ke-7 ini juga dipandang sebagai seseorang yang bener-bener memandang perempuan-perempuan termasuk istri-istrinya bukan seperti manusia atau sebagai pasangan hidup, malah menjadi kayak pabrik untuk anak-anak ya. Yes, gue ngomong ini karena emang bener-bener bahasanya kayak gitu dalam sejarahnya. So, ketika raja ini masuk ke kamar mereka, ketika di malam pertamanya, dikarenakan putrinya ini gak ngerti apa-apa, bakal terjadi apa-apa, dia malah kabur. Kayak bingung ini mau diapain ya, gue bener-bener polos totalitas gitu. Akhirnya si raja ini bingung kan, ini kenapa sih kok malah kabur. Akhirnya itu raja meminta para bridesmaid untuk mengejar si putri ini dan menenangkan dia, dan setidaknya kasih tahu lah hubungan intim tuh kayak gimana dan kenapa itu harus dilakukan di malam pertama mereka. Ngerti kan ratu, tenang aja, relax aja, gak usah ngapa-ngapain, kalau perlu merem atau ya gue gak tahu lah ya conversationnya gimana. Intinya ditenangin. Setelah ditenangin, dia pun masih gugup, masih ketakutan. Tetapi dia berhasil yang namanya masuk kamar. Akhirnya si raja itu berhasil melakukan itu gitu loh. Berhasil nggak ya? Ketika si raja lagi masukin gitu, lu ngerti lah maksud gue nggak perlu detail. Istrinya ini yang polos, kaget, dan rasanya aneh. Dia panik, dia stres, nggak bisa ngapa-ngapain, megap-megap. Dan akhirnya dia sampai pup di celananya. Saking stresnya. Setelah kejadian itu si raja kaget dong. Istrinya ini ditinggal selama 1 minggu sama si rajanya. Bener-bener dikasih space, dikasih waktu lah ya. Abis itu mereka bertemu lagi dan mencoba lagi secara perlahan-lahan. Mereka apparently langgeng. Daripada sama istri kedua sama istri pertamanya si raja. Mereka telah menikah selama 10 tahun. Dan di tahun ke-11 si istrinya ini meninggal. Dan tidak membuahkan anak sama sekali. Oh no, it's really sad. Her whole life itu gak enak. Gak ada keluarga, gak ada ibu. Terus langsung nikah umur 16 tahun. Let's just move on to the next story, shall we? Last but not least. Dikenal secara historis sebagai Enrique IV dari Castilla. But now we know sebagai Henry IV. Yaitu adalah saudara dari Isabella Iahi. Yang menyatukan kerajaan Spanyol dengan Ferdinand dari Aragon. Kalau lu nggak tahu itu siapa, nggak apa-apa. Gua pun baru tahu ketika nge-google ini 2 kali lagi, oke? Okay? Intinya dalam nomor 5 ini, nama figur tokonya itu ada, oke? Okay? Henry IV ini, jauh di lubuk hatinya, merupakan seseorang bangsawan, pemimpin yang mempunyai hati yang baik. Namun demikian, ia ini terhalang oleh kondisi fisiknya dia yang abnormal, yang tidak normal. Secara penampilan, Henry IV itu mempunyai dada, bagian dada, tangan, dan kaki yang besarnya itu tidak normal. Dimana seseorang yang baik hati ini malah ditakutkan banyak orang, termasuk masyarakat-masyarakat yang rese banget ya. Walaupun dia mempunyai fitur-fitur yang tidak normal gitu, yang namanya keluarga bangsawan itu harus yang namanya mesti mempunyai anak. Ya udah si Henry ini dijodohkanlah sama seorang putri princess. Henry IV ini menikahnya pada umur berapa coba? 15 tahun. Yes. Dia ini pas 15 tahun menikah dengan Bianca dari Navarre.
Ini pasangan gagal, gengs, mempunyai keturunan. Tetapi pernikahannya itu lumayan last long karena mereka telah menjadi suami istri selama 13 tahun. Tetapi dikarenakan gak bisa punya anak, si Raja Raksasa ini menikah lagi dengan seseorang yang baru. Gue bilang Raja Raksasa bukan karena gue ngatain, tetapi memang julukannya dalam buku sejarah itu adalah dia adalah Raja Raksasa. Ia menikah dengan Princess Joan dari Portugal. Si Princess ini sih masih muda, namun hari pernikahannya King Henry bersama Princess Joan ini nggak sepublik sama yang Princess sebelumnya, sama istri sebelumnya, nggak. Malah ini lebih kayak private lah. So, malam pertama Princess Joan ini dimulailah. Nggak tahu gimana, spermanya si raja ini gagal. I'm talking about nggak keluar-keluar gitu. Dan mulai dari situlah Princess Joan menyadari bahwa, oh, gue sekarang tahu nih kenapa dia nggak dapat keturunan-keturunan. Karena dia aja nggak bisa keluar. War itunya ya, oke? Okay? Ya udah, dikarenakan Henry keempat ini gak mau tahu gue mesti ngeluarin sperma dan punya anak, dia panggillah dokter malam itu juga, bener-bener di malam pertamanya itu juga. Ketika diexamine, dicek ada apa sih, si dokter akhirnya mencoba inseminasi buatan. Inseminasi, pas lagi gue baca di sini gue juga bingung itu apaan. Ternyata pas gue udah buka, itu tuh jatuhnya kayak kateter gitu loh, gengs. Jadi itu kateter bakal kayak nampung spermanya nanti gitu kan. Nah, tapi untuk ngeluarin spermanya si Henry keempat tuh gimana? Jadi begini, gengs. Sebelum si Henry keempat ini diberikan kateter, biar spermanya itu keluar, benar-benar keluar dan sehat, dikarenakan si pengantin ini, Princess Joan itu nggak pernah punya pengalaman shaking, gituin batang, you know. Sorry nih, gue mencoba bahasa yang lebih halus gitulah ya. Dan di lain sisi, si raja itu tangannya sangat besar. Gue bilang besar tuh bener-bener besar banget, gengs, abnormal. Dia nggak bisa, you know, shake batangnya. Jadi, solusinya pada malam pertama mereka itu, batangnya Henry keempat dikocok sama dokternya. Si dokternya kan yang mainin batangnya si Henry keempat dan benar keluar. Ya udah, dimasukin kateter kan. Intinya berhasil kan, terus dimasukin lah itu apa tampungan spermanya ke si Princess Joan ini. Namun eksperimennya itu gagal, gengs. Sudah berpuluh-puluhan kali itu eksperimen dilakukan, tetap tidak membuahkan hasil. That's the story. Dimana lu bayangin aja jadi Princess Joan. I guess this is it, guys. Cuma 5 dulu. If you interested, gue bakal bikin part 2-nya. I truly love this karena ini adalah sejarah yang luar biasa. So I will see you in the next video. And don't forget to follow your girl's Instagram to see updates and funny stories, I guess. And I love you guys.